Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Saudara tertua yang mulia, Allah Ta'ala adalah Rob, Rob sekalian alam, yang punya zat hakiki, sifat hakiki, yang punya zat tidak ada permulaan bagi ada, dan juga tidak ada penghabisan. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada ibtida, tidak ada intiha. Itu Allah. Sebab dia tuai sekalian makhluk. Sebut kata makhluk, perkara kena jadi, benda yang kena buat. Siapa yang tukainya? Allah. Sebab tu makhluk tak kuasa atas diri dia. Makhluk ia kena tupai khalik yang mencipta. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi kesal apa-apa. Tak ada kuasa. Sebab ada tak ada kuasa ni, buat apa boleh? Setiap gerak-geri dengan hukum, dengan amar, dengan perintah, dengan kanak daripada Allah. Allah kanak benda tu jadi, Allah tak kanak, tak jadi. La ilaha illallah tu kanak dalam kelima, yang mana kita semua kena usaha. Sebab dalam kelima ni ada, ada kanak dia, ada maksud dia, ada tujuan. Apa maksud nak masuk dalam hati? Hak Nabi kata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang manusia mengucap kelimah mujaya. Ucap saja ya. Dah bukan ucap saja, sebab kalau ucap saja Allah tak hantar Nabi berlama pakai masa begitu, dan Nabi tak kena pakai masa. Sebab Nabi usaha orang Arab, bukit ajam. Medeh kat Nabi berjalan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ucap terima. Mujaya. Ucap hajar tak Nabi berjalan, usaha kandak, hakikat. Dan juga Nabi kata, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Sebut dengan ikhlas, masuk syurga. Ulama kata mukhlis. Gapo mukhlis? Dia haram apa yang diharam oleh Allah, dia halal gapo yang dihalal oleh Allah. Waktu kena usaha boleh nak terimakan hukum hakam Allah. Gapo yang dalam Al-Quran dia halalkan, gapo hukum haramkan. Ha, tu kena belajar, kena usaha, mehnat wazir udubang ini. Belajar. Itulah Nabi ketuk hati sahabat-sahabat. Allah wi masa wi medek ke Nabi 23 tahun. Tengok tukar orang-orang hak jahiliyah jadi radiyah. Orang hak syirik jadi yakin. Orang hak orang panggil sesat, dolalah, jadi sunnah. Cara Nabi atau pahai atas kandok kelima. Orang yang bawa kelima ni semua dapat kejayaan. Orang yang lari tinggal daripada kelima ni semua binasa, dunia juga akhirat. Suatu hari ni Allah
bagi kelimah pada kita ni, bukan benda tamadan. Kita tak ada berasa mana kata menghargai. Kita celak mata tengok ni dalam dunia ni, kita kena tupai tu, tupai ni. Sebenarnya benda kita duk tupai tu pun, dia tupai kelimah juga. Sebab apa kata tupai kelimah? Kata Nabi SAW, selagi mana ada orang beriman, walaupun seorang dalam dunia, Allah jaga dunia. Tapi hari mana tak ada orang beriman, hari itu dunia tak ada harga. Bukan tak ada harga, sekadar tak ada harga, seperti kita tak bakar, tapi tak ada. Khatam. Kullu man alaiha fana, hacu. Iza zulzilatil ardu zilzal. Allah kocok dunia. Balik. Wa akhrajatil ardu asqala. Iza syamsu kuvirat. Wa iza nujumu kadarat. Langit. Bitleh. Khatam. Gambar. Fa izal biharu sujjirat. Bahar. Laut teh. Jaljana. Nyala, terbakar. Bila hari tak ada orang beriman, ayat kata tak ada iman, harga dunia tak ada. Hacau. Hari gini, hari ni kita celik atas, kita tengok benda tu, benda ni gerak-geri, manfaat, mendorak. Kebiasa manusia ni, dia kesel dengan mata dia tengok. Dia kesel dengan gapo dia kecek. Kesel gapo dia dengar. Dia kesel hati apa yang dia fikir. Kesel mari mana? Turunlah hati. Cinta, kasih, saya. Sebab tu Nabi ketuk hati. La. Tidak. Ilah. Ada ilah. Siapa ilah? Orang mengaku. Orang kita berasa kata. Ada dia tak apa kita. Milik dia sendiri. La. Potong. Mula-mula Nabi ketuk. Ya ayuhannas. Kulu. La ilah. Suruh tolak. La. Ulama kata bandingnya supaya dengan pedih, hafa dan tajir. Itu nak pacung sekali alam. La pacung. Potong. Sekaligus. Nafikan nisbat. Nafi yang kita nampak tengok. Nafi yang kita dengar. Nafi, nafi, nafi. Supaya tak ada dalam hati itu illallah. Ma fi qalbi ghairullah. La ilah. Walaupun tak nampak tengok, kekuatan tak ada selain pada Allah. Tak kuasanya Jibril, tak kuasanya Mikail, tak kuasanya atom bom, tak kuasanya nuklear, tak kuasanya hukuman, tak kuasanya alat senjata, tak kuasanya puak amal, tak kuasanya segala-gala alam dalam dunia ini. Illallah. Itu tiga ulang tahun Nabi kocok. La ilah. La ilah. Hingga kesih. Lepas tu slogan, slogan nak berkesih hati. Ni. Teruk kecek Muzakara. Pak slogan. Kecek banyak. Dengar banyak. Tengok. Fikir. Mata masuk hati. Lengok masuk hati. Kecek. Saya kecek tu. Dia duduk sini. Hati duduk sini. Lepas tu dia pergi kau ni. Masuk kau ni. Kecek. Tengok. Dengar. Dia tak boleh duduk dia. Bukan kata duduk dia. Boleh sambat semua. Dengan usaha belakang. Usaha pula ada cara. Allah Ta'ala hantar Nabi mai usaha. Cara Nabi itulah. Cara usaha. Usaha kelima. Usaha amal. Muhammadur Rasulullah ni cara hidup. Cara hidup manusia. Cara nak bawa keyakinan ni. Sebab tu orang-orang telah jaya apabila diterima dah kelima. Dia yakin dengan Allah. Setiap gerak-geri dia tak keluar daripada cara hidup Nabi. Tuk yang kau. Setiap gerak-geri. Subhanallah. Halusi. Tak ada cara hidup. Hak Allah reda malaikat Muhammadur Rasulullah. Orang yang Tuhan reda jaya. Tak ada cara hidup yang Tuhan reda malaikat cara Nabi. Ha ni usah memang. Kena usah. Setiap lapis seorang. Asas.
bagi kehidupan adalah keyakinan. Gapo kehidupan nizamul hayat mana agama. Asah bagi kehidupan, asah bagi agama, asah gapo agama perintah Allah sunnah Nabi. Asas ni. Nak terima oleh kehidupan kita. Keyakinan. Keyakinan. Hak ni penting setiap lapis orang kena usah. Sebab Nabi proses 13 tahun. La ilaha illallah. La ilaha. Dapat yakin, ia mudahlah ke. Ia nampak Allah. Sebab semua duduk dalam genggaman Allah. Control. Malik. Khalik. Malik. Razik. Cipta. Jaga. Bagi rezeki. Pera. Allah. Dia ada ni yang tak bimbang. Duduk dalam laut. Duduk dalam bukit. Duduk di mana tempat. Gapa nak jadi? Allah. Kalau kita duduk bimbang, duduk serabut. Ia bukan Allah lah. Bukan khalik dah. Nak pergi kepada makhluk. Cabut lah. Ha, masalah serabut yang bagi hati. Bagi hati, jolok pergi macam-macam. Kenaling, hati, muka, ruak teh, kecep. Suatu hari ni kita kena proses mula. Ni medai kita jalan. Untuk apa ni? Untuk orang nak benda ni. Untuk orang berimeh semua. Baca Allah wa ya'ala 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 zina amanu. Aminu. Wahai orang berimeh. Tak ada kitab ada. Wahai orang dakwah. Hei ustaz. Hei orang jahil. Lalu kita kata dia orang bukan muslim. Eh. Ya ayuhan nas, manusia saja tu tak guna dah. Allah guna kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Allah Taala panggil maha tu kelima tu. Kelima ni panggil di Madinah orang beriman dah. Wahai orang beriman. Usulah iman. Ha, buat apa? Kalau wahai manusia, usahlah iman. Nampak bau boleh dek orang manusia. So iman, beri iman lah. Mudah. Allah tak kaya, ya ayuhan nas, ya ayuhan ladhina amanu. Wahai orang beri iman. Aminu. Kalau ustaz ayo, ustaz terjemah Urdu, dia kata, iman walau iman siku. Wahai orang beri iman, belajar iman. Ataupun, iman walau iman liau. Berimeh lah kamu. Berimeh. Duk tekek orang okay, berimeh so imeh. Ni usah imeh. Sebab tu Syekh Elias panggil tahrikul iman. Kerja ni kerja orang okay, berimeh supaya gerak ke imeh, harakat imeh. Imeh tempat duduk dia dalam hati. Jalan dia ni boleh kecek ni. Dia lingur mata. Dia masuk. Hai. Dia bukan lagi lah. Kadang-kadang duduk di sini bukan lagi. Masuk sini, yo mari sini, apa-apa. Dia jolak tu baik. Sebab tu medeh yang Nabi latih sobat ni. 23 tahun. Bak imeh belakang. Usah imeh hajar kelima, 13 tahun. Duk Madinah dah tu, berimeh tu pun. Usah imeh. Sebab tu khitab kepada umat ni sampai kemat. Allah sebut imeh juga. Aminu kama awanan nas. Berimehlah kamu, super manusia, ulama tafsir. Kama awanan nas. Adalah sahabat. Syekh Elias colek sifat sahabat. Sifat orang Allah jaya. Sifat hak Allah no. Ni buat ni. Sebab sepenuh atas satu-satu ni dengan sifat. Allah dia ada sifat. Nabi ada sifat. Hamba Allah. Manusia dia kena ada sifat. Sifat manusia. Sifat orang berimeh. Ada cara dia. Sifat binatang. Ada sifat dia. Sebab tu manusia, kalau tak ada sifat manusia, dia super binatang. Bahkan balhum adal. Ula'ika kal'an'am. Balhum adal. Super binatang lebih pada binatang. Yang di situ. Manusia ni kalau tak ada sifat ke manusia. Sebab tu Rasulullah SAW latih para-para sahabat. Mari sifat ke manusia. Halal nak yakin kepada Allah melalui kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat perhamba diri pada Allah, sujud pada Allah, sifat semaya yang ada pada Allah, yang ada pada para sahabat. Sifat dia yang pahe kerana Allah, kerana Rasul. Manusia ni kena pahe gapa Allah nak, gapa cara Nabi. Sifat dia takluk dengan Allah setiap masa, setiap keadaan.
dia nak hubung. Bahkan binatang ni hidup tak dunia, hidup dengan hubung dengan Allah. Dia apa zikir? Dia habis zikir, binatang tak boleh hidup lah. Hak duduk mati, hak duduk tepuh di kereta, hak duduk bijak di mutu, macam-macam, habis zikir. Tapi manusia ni, dia tak ada kata mati zohir tu. Dia habis zikir, dia panggil mati besar, dah mati matah hati. Hayat itik mubah mapuh tak ada zikir tu, dia mati, jadi pat, jadi tanah lalu dah. Tapi manusia dia tak ada zikir, dia jadi gapura. Tak ingat pada Allah. Pisang jasad duk jalan hok ni ke panggil mati mata hati, itulah mati hok besar kan. Mati hok paling besar, mati mata hati. Tahu gapo? Khatamallahu ala qulubihim. Khatam. Cok mohor. Peri mata hati. Wayak kebaikan tak apa. Syurga tak heran. Aku tak laku. Sebab tu nak cana hati. Dia khatam hari tu. Nak cana, nak gosok, nak latih, nak proses. Tu Nabi bakal masa. Gomur Rasul fikir Nabi. Macam mana nak proses orang hati gelap. Orang lagu, orang lari, orang fikir lagi sebab tugas dia. Macam mana bakal masa dengan hikmat, dengan rasa saya. Latihkan diri supaya takluk dengan Allah. Ini sifat-sifat orang yang jaya. Yang mari kepada jahiliah Allah tukar dia jadi radiyah. Dengan sebab latihan proses Nabi masukkan keyakinan cara hidup, perhamba diri, ibadat. Wahai kerana Allah, kerana Rasul, takluk dengan Allah. Bila takluk tu, nak sepenuh tak sepenuh, dia kena belajar timbe rasa dengan orang. Okay. Takluk dah, ingat dah tu hai. Ada Allah leh hati tapi tak penuh lagi. Dia kena ada hubungan manusia, hablum minallah wa hablum minannas. Ikat dengan Allah, ikat dengan manusia bagi umat ni. Sepenuh iman. Nak wis penuh dia kena dengan manusia nak kira cara ke. Nak jaga hak manusia. Nak timbe rasa manusia. Ni panggil kasih sayang ikram muslimin. Kalau tak ada hak ni, la 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 la. La yu'minu ahadukum. Nabi kata tak benar iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tengok kata kasih saudara supaya diri kamu sendiri. Ha, siapa tahu tu baru nak sepenuh. Nabi kata ke sahabat ni. Lepas tu taklim umat siapa kemak ni. Kalau tak proses lagi musmayadah, muzikir, menjaga amalan, takluk dengan Allah, pengen manusia. Khiana akhlak buruk, riak, hasad, deki. Khiana tuduh fitnah. La la. La yu'minu. Ada iman. Ulama tafsir, umat terjemah tak sepenuh iman. Pada tak sepenuh, Allah nak hak sepenuh. Ha? Tanya hati mudah-mudah. Bagai dunia kita nak hak sepenuh. Kalau mari dua, dia mari dua. Pilih, tengok, 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 tengok. Ah, ni tak sepenuh. Tak ambil cerak. Hai, tanya hati. Allah nak beli kedok email kita. Kita beri-email, klik jumpa Allah akhirat. Allah nak beli, Allah nak kira kedok. Keyakinan, kasih saya. Sebab tu, la yu'minu ahadukum. Taubat dia dengar kejut kita, tak ada-ada. Ya? La yu'minu ahadukum mata saya ni, 20-30 tahun, nak masuk umur 17-18, duduk dengan hati ni, dengan Jepang tak? Tak ada rasa kerana. Tapi mari renung nama dia kecek mari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Renung mari. Hak ni, hak sahabat gaya-gaya, wes-wes serabut ni. Pada wak macam mana ya Rasulullah? Wak macam mana ya Rasulullah? Tak sebenar ni. Nabi kata, afshus salam bainakum. Cara hubungi tu. Musibah salih, musiarah, mumbujupo. Sebab bukan orang semua mari kasih tak kalau tak usah. Yakin tak mari tanpa usah. Semaya tak sebenar tanpa usah. Ilmu tak masuk tanpa usah. Hati kita tak boleh ikat dengan Allah tanpa usah. Sebab ahli sufi, dia latih hati. Lepas nak kasih saudara dengan tak ada usah. Nabi royak cara. Sahabat tanya, ya Rasulullah macam mana? Afshus salam bainakum. Antara kamu, itulah. Saya bahas leh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah tanya sifat ni. Akamari, akamari.
Tu cik tanya hati kita belum kita usah sembah, usah kerja ni. Kalau kita duduk sampai dulu sampai kita masing-masing sampai kata oh, eh mana gapo perasaan kita dengan orang kampung, dengan jiran, dengan sain. Tapi bila kita latih diri kita, assalamualaikum. Betul satu berjumaah berjalan ziarah umat. Cara dia kecek pe bagi salam sekoh hati. Ha tu latih tu. Medan dalam kerja kita latih nak ni. Lama-lama serong dengan diri kecek saya salam doa pergi mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak tu tu pok lain-lain, mok lain-lain, kapung lain-lain, kasih lebih pada semua sepok. Nampak gambar tak ni? Dalam medih Nabi suruh sahabat buat. Assalamualaikum bainakum. Kasih mesra. Tak tahu mata hidung. Mai hidup sekali jemaah ni. Mai mana ni? Sama dulu suku-suku lah ni yang jemaah masjid. Sama dulu juga anu golak seorang. Nak lanjut seorang. 40 tahun. Tak ada kira bercara ni kalau sampai dulu bak bahasa pun orang anti dah. Kecek Cina dengan kecek Melayu. Orang mah kita ni pasal tak ada duduk gelomok dengan kecek Cina mana kok apa pun. Dengar orang kecek Cina kata Cina belaka. Kecek Cina lain masjid itu orang anti lagi. Nampak tu jauhnya kita. Zaman kita ni zaman ni bukan 100 tahun dulu. Orang kecek Cina lain masjid paling tengok kecek boleh je. Ada rasa berlaku. Orang okay, dakwah ni nak masuk usah lah. Teo. Untuk nak semaya kecik cia lagi. Jadi pahamai kita hari ni jauh. Tengok orang jadi nampak. Tapi pula kita sekali salam, kalam, ta'am, ziarah, kecek, kasih saya, ikram. Marilah bahasa Cina, bahasa Hindu, bahasa Keling, bahasa apa. Hindu-Hindu ni kita panggil Hindu dah. Tapi bahasa Hindi, mari kecik agama. Masya Allah. Guna kelima Hindi. Tapi kecik agama. Guna kelima Inggerisi. Mari bayi agama. Dulu orang kecik Cina kita paling tengok lain wajib. Lah ni Hindi, Inggerisi, Jepani, Pakistani. Hai, acah. Terima belakang. Sebab salam, kalam, ta'a. Afsus salam, bainakum. Ni cara, ni medek. Lepas tu nak bersih pula. Doa lain ni doa asis saya dah. Tapi tak bersih lagi. Lagi mana kita tak kerana Allah. Tak cuci imej dah. Bersih imej dengan ikhlas mukhlis. Kena latih pula situ. Duduk sekali dah, makan sekali dah, kecek muzakarah berjalan, tidur sekali dah. Tapi kalau hati tak ada, tak mukhlis, tak cuci. Nak cuci imej dengan ikhlas mukhlis. Kena latih pula. Nak buat macam mana? Lagi dan lagi. Kalau ni dah sebulan sekali, setahun sekali ni. Seminggu sekali ni, bulan ni, minggu ni, nak latih asah cana, nak jadi mukhlis, khalis, borisut, ikhlas. Ya bukan mudah, ya rusio daripada Allah Ta'ala. Ya tak hari, tak sahur ya. Mula-mula, ya mari kita belajar keluar mula-mula. Ha, semaya pun gitu lah, dah rumah hati, rumah tu sejak tu. Maya sunat ni tak tepuh mana. Apabila kita latih duduk le fadail amal, duduk le majlis taklim, duduk bicara kelebih fadail amal, ya waso rajin nak buat ya tolak ni. Masa duduk belajar dulu saya kena mak tak mau dia keluar baca taklim, insyaallah. Siapa kata ingat? Jok fadilah awal siapa akhir kalau orang baca silat ingat. Jadi ingat cerita semua. Waso nak buat. Kita rajin ya, nak buat. Tapi nak buat tu ya mari juga. Rasa orang tengok rasa sedap. Dia orang tengok kita buat amalan semua sunat macam apa rasa sedap. Ya mari. Baik fadilah baik apa kita azan tu orang duk dengar rasa sedap. Sudah azan tu rasa orang duk tengok kita ya mari. Kesel. Hok ni kena latih lagi dan lagi. Tak ada belai dia mau kata oh, nak pergi tunjuk pula. Kalau orang ya kerana Allah sungguh ya tak kesel dengan orang puji, tak ada rasa nak marah dengan orang kata. Tengok tak tengok ni hok nak marah hok ni dia bukan mudah. Sifat sahabat tak kesel dengan orang kata, tak kesel dengan orang puji.
siapa hok puji lebih tinggi pada Nabi? Para sahabat ah, mana hok kena puji tu? Puji hok tinggi lebih pada puji Nabi tak ada lah. Kita sama guru kita kesel, kita telan orang puji kita. Kalau kita bel, kita azam, oh jangan pergi sorok, masa tak kena tu. Semualah benda-benda kebaikan masa jadi mari. Tapi sahabat Nabi puji ke apa? Laukana ba'di nabiyun wa kana umat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Usman fil jannah. Hai puji syurga, siapa puji? Habibullah, Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Cukup dah lah, nak gapo lagi? Ku ahli syurga. Tak ada Nabi, akulah yang jadi Nabi. Mau pandai gapo? Seolah kata. Tapi puak ni, lepas pada Nabi meninggal dah pun, duk tak puas hati lagi. Hai. Saya banyak sok membicar. Umar radhiyallahu anhu tu, yuk hari nak mati. Gelisah, dia panggil. Gelisah, duk tak kena. Ribu anak Abdullah ibnu Umar duk ribu kepala. Tak tahu ribu. Abdullah, akik kepala ayah, akik tak bawa. Gana ayah, wasa sepam. Mulia kena duk tak ribu. Anak duk ribu. Tak mulia wakpo Umar fil jannah. Tapi anak tak apa atau tak akik tak tawasi. Pusing. Buat tak tawasi dia tak ada apa hal dia nak perhina diri sebab takut. Hai tak cukup gapo lagi. Laukan abadi Nabi wa kana Umar. Tak cukup gapo lagi fil jannah. Tapi hati dia tak kesel kat Nabi duk kata. Harap dengan takut, harap dengan takut. Ali mai tengok, ada apa Umar? Kenapa? Nangis, soalan duduk nangis. Umar takut mati ke? Pergena sepuluh budak soalan kata takut mati. Mata aku tak akut mati. Aku takut lepas pada mati. Mati-mati pula kau kulu nafsin za'ikotul. Lepas ada mati, aku nak selamat ke tak? Hai kajak pe Umar fil jannah. Tak keserasam. Ali kata Umar sahaku. Lingo ni dengar. Ali syurga. Ali jadi saksi lah. Jadi saksi lah akhirat esok. Kata aku masuk syurga. Nabi kata. Minta saksi lagi nak ucerak cacin. Ali kata bukan aku sorang. Nak ku Hasan Hussein jadi saksi juga. Baru mari. Tu bak orang puji. Kalau bak orang kata pula. Salman Farsi. Salman ni Ahlul Bait. Dia memang orang Iran. Tapi apabila dengan hijrah pengerbeni dia. Soalnya kata jauh cai Sehzada. Orang yang gerbel lah. Satu orang yang kuturunnya baik. Orang kayu. Orang apa. Tapi kerana agama dia tolak. Habis tinggal negeri. Tinggal hijrah. Mari duduk dengan Nabi. Masa tu ya ada lagi kesel-kesel eh. Islam baru-baru ni kesel dengan Qabilah. Kesel dengan puak. Aku Quraisy. Quraisy. Aku Arab. Aku Banu Hashim. Keturunan Nabi adalah. Salman siapa? Farsi. Irani. Adalah mana? Nabi latih dia dengan bijak cergah dia. Bak khandak, bak apa ni. Jadi masyur. Ada juga orang rasa kecek Salman tak ada gapo hari aku Quraisy. Jadi banyaklah kelima-kelima hok dok kata saya suruh tulis lah kita ada. Salman kata gapo saudara mana orang ada Allah lah kan ni dia ada Allah dia mukhlis dia ikhlas saudara kita nak mati belakang akhirat nak masuk syurga yang nak lakuh titi sirap. Semua ni kena pergi kot titik sirap belakang. Tak ada kata titik bisik pergi kot lain. Belakang titik sirap. Lepas kalau akhirat esok, titik sirap aku lakuh lepas. Kok munduk kata ke apa, tak ada kesel ke apa. Tapi kalau aku lakuh tak lepas, kok munduk kata ke aku tu tak padai lagi.
Sikit yang mu kata tahu ni. Misal katalah gapo, kata munafik, kata murtad, kata bid'ah, kata dolalah. Mu duk kata kat ku tu eh. Akhirnya aku tak lepas di sirat. Tak kau tu mu kata tak padalah. Keh. Sebab dia tak lepas dia kena jatuh lain dengan aku. Dia masuk lain dengan aku. Kata 10 baku pun tak padah. Tapi kalau aku lepas, aku tak heran dah gapo, ada kesel gapo. Kata kemunafik, kata bid'ah, kata sesat, kata murtad. Tapi aku lepas. Tapi hari ni aku tak tahu atau aku lepas ke tak. Hai, kesel apa kau kata tu. Dia duk bimbang diri dia lepas tak lepas baku. Sama je kena lakah belakang, tak kira anak Nabi pun. Nabi raya, Aisyah. Nak jumpa dengan aku di akhirat. Pergi tunggu di neraca tempat timbang. Buat apa? Nak tengok pahala dosa umat aku, hak mana sama berat. Hak boleh tolong, aku nak tolong. Kalau tak jumpa situ, pergi tunggu di titik sirat. Aku duduk situ pula nak tunggu umat. Aisyah kena lakah titik sirat. Fatimah kena lakah. Tapi mengikutlah pantas seperti gila. Eh? Lakau cepat tak khabar sekelip mata. Ya, jalan lalu. Sebab tu hari ni tak ada biar tahu. Nak buat macam mana ni? Orang yang mana tak kesih dengan orang kata. Tak kesih dengan orang puji. Mukhlis kerana Allah. Orang ada Allah. Manis-manis. Tak ada apa. Kata nak kata 10 baku. Orang rasa kapa manggil 10 baku. Kata orang sehari siapa gelap. Hari ni medel dakwah nak usahwi kita buat siapa diri menjadi asbab hidayah untuk umat. Jadi kalau ada Allah bimbing kita, takut kita tak ada bimbing dah gapo orang nak kata nak apa. Bimbing kita. Eh, pasal nak jadi hakikat hak Tuhan puji sungguh. Ya siapa mat, apa ni? Matlamat hak sahabat siapa tak darah dia. Hak Allah panggil kata orang berimeh apa tu hakikat imeh. Duduk di pengerben ni sahabat. Hakikat mujahadah sahabat ni siapa kata Allah puas hati. Gerben. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha Allah kenale. Sup pagar. Selega Mekah jadi orang yang habis. Abu Bakar Siddiq orang kaya dalam Mekah juga. Pak Imam Neudik dah. Apa bakar sup di baju tapung. Habis apa barang dalam rumah. Kerana agama. Allah puas hati tu dia panggil pengerban ni dapat hakikat. Siapa Allah malu. Allah malu ada juga. Tu dia panggil pengerban ni yang ada pada sahabat. Sebab tu Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Cari colek-colek sifat puak ni. Mereka ini nak buat macam mana umat ni semua zaman kita tak pakai mak usah keyakinan, usah sunnah Nabi, usah semaya, belajar menututi ilmu. Eh? Dalam usaha kita ada ilmu nah. Ngaji kena ngaji. Wak ni ya rukun. Dalam Islam ni kena ngaji apa fardu. Fardu. Paling kurang fardu ain. Wak tutup tak kita sah batal haram halal cemah cuci. Nak belajar. Sahabat belajarlah. Kau apa kata sahabat tak belajar? Sahabat belajar nung tinggi lagi belajar dengan Nabi. Ni. Hanya bezanya sahabat yang belajar dulu direct dengar. Dengar muzakarah. Ingatlah hati. Wujudlah kehidupan. Tumbuhlah amalan. Amal selalu. Sebab tu kena ilmu yang sebenar. Pahir kena Allah kena Rasul tu ilmu. Sahabat tak ada tak pahir. Pahir belakang. Walaupun wik alih suruh tulis tak ada. Tulis-tulis suruh baca tak kerti. Tapi hukum Allah mari pahir. Allahu Akbar. Getah hati. Duduk dengan bini. Duduk dengan kapung. Duduk dengan nego. Duduk dengan kebun. Tinggal habis. Sebab Allah maha besar. Hanya Allah salah penuh masjid. Hanya Allah falah, ya tahu atau tak ada, tak jaya lain pada ni, sini ya. Salah, falah. Tu ya pahirang. Buat ni bukan semua pandai tulis mana baca. Sebab tu dia panggil sahabat ni kelimah ummi, ummiyun, ummiyin. Tapi mereka alim. Nak kata sahabat jahil pun kita, tak boleh. Kelimah jahil, tak boleh tak dah sahabat. Tak boleh. Walaupun mereka tak pandai baca, tak pandai tulis. Ya pahirkan Allah, kan Rasul. Sebab tu hari ni kita latih diri kita, kita belajar diri kita, kita mana, football ni. Duduk dalam media semua lagi-lagi. Nak wis nak wis sampah sosok dah. Keyakin ni, semaya sepenuh. Kena latih. Cara semaya kena latih. Semaya sunat, semaya berjumu'ah. Latih. Hei, dah tu semaya jumu'ah tu. Tapi siapa satu tahap,
ada juga masa kita kata hak Nabi hajar latih panggil orang mari-mari sejik belaka. Satu tahap hak tu latih tu. Satu tahap ada juga semaya luar masjid. Satu golong ni ada juga Nabi wifadilak kepada orang hak semaya luar masjid. Siapa? Orang hak semaya, orang hak pera binatang. Saya kira tulis lah fadilak. Kemala-kemala kambing semua tu kalau duduk kat bukit dia, dia laung suara kebesaran Allah azan iqamat semaya situ 50 kali ganda. Buat apa dia menekan buat ni? Ya siapa tahak dah tu latih dia siapa kasih semaya kasih jemaah oh, di luar apa dia boleh buat masa ada kerja masa ada tanggungjawab. Tapi Nabi pelatih dulu ni medel latih lah kau. Siapa tahak dia ni 50 kali ganda ni. Allah bangga pula ngedepi malaikat. Mu tengok wali aku ni tak lupa duk kaki bukit, duk tabuk bukit, duk lain benda. Mu tengok ni duk beripun pun dia ni laung azan panggil semaya. Sebab tu dia tak boleh sepik dah cara Nabi buat bawa pada masjid. Buat macam mana? Kau di Madinah. Lepas ada tu dia ada siapa masa tu tahap hak nak proses pergi kepada hakikat ini. Labaik ya Rasulullah, sedia belakang lah. Ada apa? Ha tu Nabi hantar baik. Proses di masjid pergi Jordan, pergi Urdun. Satu peperangan Hunain. Ni hak semaya di luar lah tu. Peperangan Hunain ni Nabi dia ambil. Siapa di bukit? Waktu petang lah. Habis kita rehat sini. Akan rehat. Ada cara-cara duduk pasal kemah. Maya cuma. Nabi jadi imam. Sudah maghrib. Sudah maghrib isya. Duk setan, syurat doa amalai, muzakarah ke apa. Maya isya. Sudah maya isya ni kalau tak ada apa kita berjalan letih, tidur selalu. Tapi sudah main isya Nabi duduk tahjadah semaya. Paling tengok buat kita mama ni. Siapa sedia hati nak jadi keselamat terjaga. Seperti kita sini kan. Kita duduk buat amalai sini mari ni duduk jalan Allah belakang ni. Kita mari ni patu. Lepas isya ni tak ada muzakarah apa dah tidur. Tapi bukan tidur semua, kena ada orang jaga. Ha tu keselamatan. Hak ni saya kias dengan hadis lepas perenai Hunain. Ada orang anti juga oh, tengok masa tu nak buat kata nak buat pegu memanglah waktu masa tu tapi nak royak kata dia siapa tahap Nabi tok mana jaga sama-sama siapa nak jadi keselamatan pera kita panggil apa-apa dia keselamatan Anas bin Murshad radhiyallahu anhu akid angin ya amma ya Rasulullah sore ya, sebut nama saya Rasulullah lagi tak sore kedua orang Anas bin Murshad Nabi kata silakan. Naik kuda selalu dah. Lepas mayat isya, lepas tu duduk wirik tu. Nabi tak bangun lah. Duduk tahjadah paling tengok. Mudah-mudah. Mesyarak tu. Siapa nak jaga balai ni? Ya, insyaAllah. 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 Okay. Jaga lalu. Nak rehat lah ni. Dia tak kajak banyak dah. Dia tak ada muzakarah. Anas naik kuda, prom. Raik pada mata. Cerita, rehat lah. Tak ada cerita, ada rakyat masa tu. Semula pula, mari tahjadah pula. Waktu semaya subuh. Sahabat Nabi dalam tu tak ingat nama berapa orang semaya jemaah. Sudah wirik dah dalam jemaah duk tahjadah. Nabi paling tak kelik lagi semalam hak jaga keselamatan. Duk mana kelik dah lagi. Mana duk suku tu. Sahabat kata tak hafal lagi Rasulullah tak nampak ni. Dia cerah dah dia cerah dah. Fajar ni sepan ni dia nampak. Oh, no no no. Nampak ya kabur. Dia cerah dia mari ya. Selamatan nampak cerah. Dia mari yang kuda. Prup. Diri depan Nabi. Duk tak kuda. Wisalai syak. Assalamualaikum. Kaifahalah. Lah anak Anas. Alhamdulillah. Selamat malam malam. Anas. Turun tak tak kuda malam. Anas kata tak. Ah turun dua kali. Semaya. Kau dah ajak istinja. Turun. Turun masa tu. Lepas tu turun semaya. Semaya ke apa? Semaya subuh. Sebab dia mana sudah dah ni. Ha tu tahak dia tu. Keselamatan penjaga eh. Ya tak ada pelik. Nak jagakan ni. Hak ramah lagi. Anas seorang diri. Tunggu semaya. Anas tak takuda. Tunggu semaya nak takuda. Kelik mari tak takuda pula. Tak cengok gitu. Nabi kata Anas. Kalau lepas pada ni tak ada dah amal lain. Syurga wajib dah untuk kamu. Syurga telah wajib untuk kamu.
Itu Nabi kata kepada Anas bin Murshad. Ada lagi Bakoy Al-Ghanami radhiyallahu anhu. Waktu hari ni pula tuan-tuan kita nak latih, ada latih, latih situ, latih sini. Ya ada pelik. Nak ujaga pelik ada iman, hakikat tulen dengan Allah, yakin dengan cara Nabi, ya ada kemudahan tu. Penjaga keselamatan siapa duk bergaduh nak mari semaya jumaah dengan orang ramai, tak boleh, tak boleh. Ni fadilat, fadilat. Tengok tepat adik kerja. Ni fadilat, ni fadilat. Tinggal keselamatan siapa orang curi selipar, curi mutu, curi duit, corak-corak masuk bilik. Buat lari baik, raik dengan pasport. Siapa nak tanggungjawab? Duk bergaduh dengan nak mari nak jaga kita, tinggal kambing lembu orang ni makan kebun getah nak rias pun kat saya duk berlaku lah ni. Waktu bukan tuan tinggal lagi sejik, tak pasal tuan lelak, tahu lah tu nak kata tak boleh walau-walau. Tengok tu Nabi kecek 1,000 tahun dulu, orang semayak, orang pera binatang, no. Muazzan kau mak semayak jemaah oh, padai tu. Sebab puak ni buat sahabat pera banyak suta bukit kambing. Dia kelik buat masuk ke Madinah, balas pera kambing ni, dia kena sahabat banyak kan. Tinggal balas dengan orang. Balas dengan orang kapung, duduk sekali letih. Tapi Allah Ta'ala terbiah Nabi, semua Nabi pegang kambing. Bukan Nabi kita sahaja pegang kambing. Semua Nabi ulama tu. Sebab tu Nabi royak gitu, fadilah ni. Orang jaga binatang-binatang, maya situ. Sebab tu hari ni kita duduk lep, tarah mana gitu, program gitu nama ni. Rubungi, kerja. Apa? Nak kerja ke apa? Kerja berisak. Saya biasa masuk tanah kan di Pakistan, waktu tu. Tunggu. Tolok meja tak tepi habis. Pujakkan ya gaji kah untuk pelajar Hafiz. Jadi Tok Imam. Nak tinggal tak boleh? Katakanlah Tok Imam Hafiz duduk dalam ofis. Kawan saya push tu patah. Saya cuma oh di pom di sedadu, di pak dadu. Ada lah apa? Deh, sebab tu hari ni supaya orang tugas, orang apa, semaya kamu tu lebih baik. Inilah medan dakwah, dakwah tu tabligh. Dakwah ni mengajak menyapa gitu deh. Untuk apa ni? Untuk kita semua orang beriman. Bukan untuk orang sepenuh, orang beriman. Bah kalau duk tengok sepenuh sepenuh, mu penuh bila tak penuh lagi, tu tak payah banyak lagi silap. Bah kalau berasa kata sepenuh dah nak buat, tu silap agak setel kata jadi molek. Aku molek dah. Sahabat hak kata turut aku ni, dia duk rasa takut-takut lagi. Tapi dia penuh mulut kunu mislana. Buat-buat sebab dia yakin kata hak ku buat ni jangan Nabi. Turut ku jaya. Kunu mislana. Jadi sebab aku jadi ni. Tapi diri sedia tu mana tak puas hati pun berlaku hai. Harap dengan takut sama banyak sahabat. Ha tu medal kita lah ni tuan-tuan. Latih diri kita latih usaha jadi asbab kebaikan. Bukan kita gitu oi aku sepenuh. Usaha pada cara Nabi hari ni tak ada oi atau tiru aku. Tiru Nabi sebab kita tak sepenuh lagi. Pas nak buat bila? Buat hamba mati. Kama amanan nas. Orang yang jaya mati belakang dah. Pas kita belum tentu lagi. Buat siapa mati? InsyaAllah deh. Ni medel. Ni medel. 40 hari. 40. Ni 40 duk. Duk alih keluar lagi. Lepas tu duk alih hijrah. Duk alih keluar ni. Duk tazkir jumaah 40. Lepas tu medel kita pula ni istimak jo. Panggil istimak. Oh kita ni panggil jo lah. Istimak saya. Jo. Jo kita ni tempat 22, 23, 24. Nak jumaah pula situ. Tak gaza. Ha ni Allah, ada cinta-cinta lama. South Africa, Filipin, Malaysia. 40 hari South Africa kalau sampai dulu deh. Sampai dulu-dulu badan ni lah. 40 hari tak baik nak 4 bulan. Nak pergi South Africa 4 bulan lah ni 40 hari. Betul eh deh. Culeh kita suruh diri ya. Lepas tu mesyuarat halqah malah awak no. Ku sore. Insya-Allah deh. Ha, baik Filipin, baik luar negara mana? Gi dengan mesyuarat, gi dengan takaza ke panggil tak ada nafsu. Kalau turut pilih kalau Pakistan deh, cara dia nak pergi luar negeri. Orang Pakistan ni we boleh risau, tak nak sungguh dia nak pergi dah luar negeri. Sebab tu kena kad, kena tahap, kena jaga. Bukan kata bawa duit, bawa pasport aku nak pergi Amerika. Hai tak leh. Nak pergi jauh bawa duit banyak. Tu asbab kena bawa. Dia tak sikit apa? Dur sedur, der sedir.
Selama-lama muhna gi patu wi pu jauh. Dur se dur. Jauh gi. Ya tak royak kata pian nak gi Amerika. Siak akik tangis selalu habis tu negeri buat ni. Kemarin saya sore duk Kashmir. Tu mari. Aku nak gi Thailand nak apa nak tolong aku sikit. Nak mari. Ya tak ha, gi di embassy ya, nak gi kau ya minta visa aku nak tolong tak boleh. Mari sini tak apa insya-Allah. Budak Kashmir duk ngaji sekali. Ya kalau tak negeri buat ni habis sultan negeri. Ya nak pergi. Sebab tu ya tasker dur sedu, so jauh-jauh dia sedia pada jauh. Ya bukan gi naik jadah. Dunia darul asbab negeri akan apa apa kami nyau, negeri nak pakai pasport. Ni tak limit umat belaka ni. Nak lakah negeri tak leh kita duk tahu dunia ni, nak pakai pasport. Supo tu nak gi akhirat esok ni tak ada email ni. Sebab tak ada pasport dah. Pas tak ada imej, ada imej, ada pasport, tak ada visa buat dah. Nak kita lain. Wei pasport for you seolah tak buat berlaku bagus tak ada. Tapi visa ni kena cek di apa ni embassy. Visa ni Muhammadur Rasulullah kalau kita nak banding. Ada pasport tak ada visa nak masuk negeri tak leh. Kita Malaysia tak apalah jiran ni. Pakistan nak mari tak leh. Kita jadi jadi hamba Allah. Ada pasport dah kita ni nak pergi pada akhirat. Cerak kita pergi tapi tak ada visa, tak ada Muhammadur Rasulullah tak apa nah. Nak cok masuk syurga tak leh kalau tak ada Muhammadur Rasulullah. Tu visa. Leh. Sebab tu tasker di Pakistan dia kata dur saya tu dia pergi jauh. Waktu fok nak pergi jauh ni. Ada duit 1,000 200,000 kira ada duit kita ada duit dia ni nyoklah 1,000 kita ya 500,000 dia dah juta kali keluar pas dia tanya pergi Makkah duit dia nyoklah 500,000 pas tu dia baru tunjuk munggi usaha visa Thailand ni duk usaha satu jemaah hak siapa dah satu jemaah hak ni boleh visa semua 5 orang okay, siapa jemaah ni royak ke saya kata pesyawar satu jemaah diputuskan untuk mari Thailand. Nah, dia tengok pula duit hari ni. Buat mung ni sekaya pak orang-orang ni. Dia pilih juga. Ah, mung pergi di Europe, Amerika. Sebab ya, ada. Ha, sore tu duk nak aku nak pergi Thailand lah. Duk tengok Haji Sab dan Kuzari. Dakwah di Thailand, Masya Allah aku nak pergi. Aku tu saya jumpa di Sri Lanka masa tu. Jumpa tu kau peluk orang Thailand. Aku nak pergi tempat mung, aku nak pergi. Tapi putus saya markah Sri Lanka. Jemaah Islamabad, Jemaah Faisalabad. Jumpa di Sri Lanka satu jemaah dia tu aku nak pergi Thailand tapi mesyuarat tadsin keputusan pergi ke Sri Lanka. Waktu kita hari ni ya tak ada apa ya buat hak ai tak sumpah banyak jadi mudah ai. Ha, nak jemaah South Africa. Sore satu halqah. Ataupun cawak satu jemaah. Hai, mudah bagi kita. Usah cari pasport, buat pasport, cari visa, apa ni, usah visa. Silakan kena bakar kedok tu. Apa ni, South Africa. Tak kerti ke buat visa, tapi hari ni nak ayat tempat itu mudah. Lepas tu 40 hari. Jemaah Pakistan, mari sini berapa? 7 bulan. Kalau zaman dulu, setahun ni bulan. Sudah lah kita kalau kena setahun ni bulan. Pakak Assalamualaikum dah dakwah ni. Mana masuk anak, masuk bini, belenggu, bisnis, kejakan, rekan, kerungkan. Ha, aku nak hidup ni. Allah setahun ni boleh. Hei, beribu je mak. Oh, tu baik. Ni mak setahun. Saya duduk keluar, masa duduk pelajar ni, keluar 24 je. 24 je. Gitu cuma, tak apa ni. Ubat Zuhur, kelek, pagi. Tak tahu je mak duduk aja, cuma pelajar. Pelajar ni, tak ada nekeh mana. Masa cuti, komis tu, mana je mak tak ngaji, keluar. Gila kapung mulai benda apa ni. Gi khususi orang ada pewa kubah. Kerkau tapi putus lama. Ame patah. Dia kata kata si. Umaya jai. Gi jumpa. Zero sini ada kerkau lama. Lagi tak klik cuma ah, tak klik. Jangan berhenti. Apa jadah sejik buat ngasluk ke le kapung. Gi pahangin pun tak ada. Seluk. Esen seluk itu tidur. Ika dan pengen tika kue itu pas maya. Tayat pak tu imai tu. Maya, maya, maya dok. Mas maya dok. Maya dok.
Wasa 100 bilang wasa baik 100 dekat. Setahu okey okey lah. Masya-Allah. Ah ada. Salah video ah. Kita yaro ke. Esok sekali dengan puak kita pergi markah rewel. Tak apa boleh. Setahu. Jumaat 24 jam pergi khususi setahu. Wak kena. Ning dia ning duk hero kubah. Kubah susu. Orang Pakistan ada kubah susu seko cukup sanggup hidup. Keluarga ya perah susu, wak susu masak, wak susu tu, wak teh, apa susu banyak. Wak tepung, wak gapo guna susu. Pas nak wak kena ni susu lem kubah, dia nak jual kubah susu dia. Siap dah sanggup jual kubah nak pergi keluar setahun. Subhanallah. Orang duk umur seluk hero kubah keluar setahun. Kita hari ni kereta tak ada basah nak cok tak boleh luar stay. Jok keluar 40 hari, ah iyalah. 30 hari, 40 ribu South Africa, ah siap. Kalau baru buka, raya baru ni pun habis barak dah. Siap tak ada, tak ada pun kereta duk cuma panah roti. Duk kabut leh basah nak suti, tak ada tu lah dia. Sebab tu satu hari ni nak dalih kata tak ada, tak ada harta, tak ada masuk. Kita tak tengok orang luar negeri gi adalah Bangladesh, India, Pakistan, baik orang suruh gi tengok sakaya pub orang tu tapi ya lawe tua-tua wak guni gi markah guni pun ni buka dalam tu ha tempat tidur baju kain baju guni belek-belek pun pasport apa dah nak curah pasport tu jadi cembut duk gesek dengan baju buka pasport perang ha tu dia Amerika Jepun Australia. Berapa negeri dah Pak Baji ni? 30 negeri dah. 40 negeri dah ada jawab. Allah, kita tak padu kau tengok rupa orang ni, Allah. Buat ni dia rasa nak mari seminggu sekali markah, bodak kita tengok rupa. Habis gitu mari buat pasport untuk nak seria dengan takaza, nak serah atas harta aku. Gimana? Panuh gilah Amerika, Rusia, Europe, Jepun gilah. Tok ke grebek agama sebab tu dia buka nak buka dunia. Pakistan ni buka dunia nah. Kita hari ni nak buka halkah pun tak boleh lagi. Sebab kita tak lawe di segi ni mujahadah pengreben ni. Pak tu niat ada segelitir ni tak banyak leh. Ada nak ramah leh satu Jumaat saja buat tu tu. Kita orang Markah duk panggil ni kita orang hubungan Markah dah. Kita nak timur takaza hak luar negeri eh. InsyaAllah eh. Saya sore duk on lah. Cadir duk sebut-sebut dah. Habis serah bercorak. Masa-masa nak pergi juga. South Africa tak ada pergi lagi. Habis serah bercorak. Kalau boleh pergi insyaAllah. Saya sore. Niat dan kamu juga duk dalam majlis ni. Niat serah bercorak lah. Berapa negeri lagi hak kita duk takaza lejo ni. Dan kita usah eh. Sebanyak-banyak. Kita boleh keluar ni. Klik mahalah masing-masing. Halkan masing-masing. 40 hari. Jumaat 40 hari dah. Kita boleh pakai bantulah kalau duduk lagi demak, keluar, tak keluar lagi. Learning jemaah ada setiap halkah. Jemaah 40 hari duduk berjalan setiap halkah, pergi 20 hari, 20 hari kita sikit. Lepas tu dah letak gazah 20 hari ni, dia nak jemaah 40 hari. Kita kena kerja sama lah, nak maju, nak kerja ni, ada hijrah dengan nusrah. Kita duduk bayar lama dah 20-30 tahun. Dakwah ada dua, hijrah dengan nusrah. Keluar hijrah, nusrah duduk kapung sambut teh, kena tolong kita tengok jemaah hati. Zerah jemaah kut masjid-masjid, lepas tu kerja sama. Guna jemaah hai sud kit, hai sud. Habis kuam sama. Aku boleh guna. Will teh sikit. Paling kurang Allah pilih kita dan kita letih dengan kerja agama. InsyaAllah. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma, bihamdika, asyadu'ala, ilaha, 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 astaghfirullah, wa atubu ilaih.